Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Hilvandi, Rainbow XD Kanal. Paket-paket yang aku bahas di spoiler sudah ada di toko ya, dan aku akan membahasnya. Ya udah, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya, let's go! Dan inilah dia paket Zyla, berakhir dalam 7 hari ya. Pertama ada sepeda Zyla, dijual dengan harga 6.000 gold. Ada pet harimau kumbang Z180 Diamond, motor Zyla dengan uang asli seharga 54.000, dan ada armor Zyla dengan harga 54.000. Dan itu aja item-item di paket Zyla. Oke, next. Ada koleksi koki dan koleksi dokter. Untuk set pakaiannya pakai diamond ya, seharga 60 diamond. Dan ada juga perabotan atau furniture koki, dijual dengan harga 160 diamond. Dan terakhir ada rumah bakri, rumah restorannya, dijual dengan harga 300 diamond. Dan next, koleksi dokter. Set pakaiannya 60 diamond ya, sama seperti set pakaian koki. Dan ada perabotan, dijual dengan harga 160 diamond. Dan udah sih cuma itu aja ya. Tapi yang bikin aku heran, ini paket Robin Hood kenapa gak ada? Padahal di spoilernya akan hadir pada tanggal 23 Maret gitu kan. Tapi ya gak ada gitu. Atau mungkin harus nunggu update satu kali lagi ya? Mungkin aja sih. Dan aku di sini akan membeli sepedanya Zyla aja ya, karena yang lain itu pakai diamond semua. Aku mau kumpulkan dulu diamondnya untuk beli paket Robin Hood. Nah ini ya, 6.000 gold. Dan ini dia teman-teman, sepeda Zyla. Aku suka di bagian rodanya, karena pas berputar itu seperti non gitu loh. Ya pokoknya item-item yang aku bahas di spoiler sudah dijual, tapi untuk paket Robin Hood belum ya. Coba bagi kalian yang udah ada paket Robin Hood, komen di bawah ya. Ya udah deh teman-teman, sampai sini aja videonya. Bagi kalian yang belum subscribe, ayo dong subscribe-nya agar aku semangat bikin konten. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.